Oke, yang ini informasinya 55 cm. Ya, 55 cm. Di padron pinten iki? 3,5. Oke, yang ini lumayan ini ya. Memang bagus banget ini. Cempe bakalan para rakane tawa pejantan. 3,5, guys. Ya. Iya, 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Sahabat Farm TV. Hari ini hari Selasa tanggal 2 November 2021. Channel Sahabat Farm TV kembali hadir di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara untuk informasi harga cempe bakalan peranakan etawa. Oke, ikuti terus untuk channel konten kali ini ya. Selamat datang untuk yang baru bergabung dengan channel Sahabat Farm TV. Sukses selalu. Oke, jangan lupa dukung channel Sahabat Farm TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Lanjut. Oke, lanjut. Awali kita lihat yang satu ini. Pejantan peranakan etawa cempe bakalan. Oke, yang ini umur pinten, Bos? Umur 6 bulan. Yang ini umur 6 bulan. Oke, perhatikan dulu ini di dalam ruangan sedikit buram. Oke, umur 6 bulan. Tinggi badan pinten, Bos? 3,4. Oke, harganya 3,4. 3.250. Tinggi badan 60 cm. Ya. Sekali lagi untuk harganya 3,4. 3.250. Oke ya. Cempe bakalan peranakan etawa pejantan. Oke, lanjut. Info harga cempe bakalan yang lain di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Next. Oke, lanjut yang ini. Tinggi badan 60 cm, umur 5 bulan. Ya, bakalan peranakan etawa pejantan. Di level pinten iki, Bos? Yang itu 3.000. Yang ini di bandrol 3.000, guys. Ya, perhatikan dulu. Ya. 3.000. Ya. Oke, jelas ya. Pejantan. Cempe bakalan pejantan peranakan etawa. PE, guys. Ya. 3.000. Oke, lanjut info yang lain. Next. Oke, lanjut yang ini. Tinggi badan 70 cm. Umur pinten 6 bulanan ini? 6 bulan. Oke. Yang ini 6 bulanan. Ya, perhatikan dari sisi sebelah sini ya, sedikit jelas ya, lumayan. Oke ya, 6 bulan, tinggi badan 70 cm. Ya. Cempe bakalan peranakan etawa. PE, guys. Yang ini dibanderol pinten-pinten iki? 36. Oke, yang ini 3.600. Ya. Super ini, ya. 3.600. Ya, bagus banget. Ya. Cempe bakalan peranakan etawa pejantan di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut info yang lain. Next. Oke, lanjut yang sebelahnya. Tinggi badan 70 cm, umur 6 bulan. Sama umurnya sama yang sebelahnya. Oke, perhatikan dulu. Pejantan peranakan etawa cempe bakalan. Ya, dari sebelah sini ya. Ini dalam ruangan. Ya. Yang ini dibanderol 3.000, guys. Ya, sedikit lebih murah dari yang sebelumnya. Ya, 3 juta. Ya, peranakan cempe bakalan PE. Oke ya. PE cempe bakalan. Oke ya, yang ini 3.000, tinggi badan 70 cm, umur 6 bulan. Jelas ya, lanjut informasi yang lain. Untuk informasi cempe bakalan peranakan etawa. Next. Oke, lanjut yang item. Ya, perhatikan dulu telinganya, kepalanya. Postur tubuhnya. Ya. Yang ini tinggi badan 65 cm. Ya, umur 5,5 bulan. Ya. Jelas ya, guys?
Yang ini cukup relatif terjangkau, harganya 2.500.000. Ya, cempe bakalan peranakan etawa jantan. Guys. Iya. Jelas ya? 2.500.000. Oke, lanjut informasi yang lain. Next. Oke, lanjut yang ini. Perhatikan dulu ya, guys. Oke. Yang ini tinggi badan 65. PE. Bakalan PE. Ya, umur 5 bulan. Pinten sini iki pinten, Bos? Pira, Mas? Mas, pira? Ya. Yeah. 26. Oke, yang ini 26. 2.600.000. Oke, perhatikan. Ya. Jelas ya? 26. 2.600.000. Ya, masuk ya. Lanjut informasi yang lain. Masih setia di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Farm TV. Lanjut. Oke, lanjut yang ini nih. Perhatikan dulu. Oke, ini muter-muter. Ya. Yang ini sedikit mungil, ya. Tinggi badan 55. Umur 4 bulan setengah. Oke ya, harganya relatif terjangkau. Ya, segi berapa, Mas? 25. Oke, yang ini 25. Ya, 2.500.000, guys. Ya. Ya, bakalan cempe peranakan etawa. PE, guys. Ya. Oke, lanjut info yang lain. Next. Oke ya, kita lihat yang 4 ekor cempe bakalan peranakan etawa. 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat satu per satu. Ya, sedikit buram ya di dalam ruangan. Ya. Untuk tinggi badan 50-an. Oke. Umur 4 bulanan. Ya. Ya, perhatikan satu per satu. Ya. Bentar. Ambil posisi yang lebih terang ya untuk fokus lihat gambarnya. Oke, jelas ya. Ya. Sekali lagi, umur 4 bulanan, tinggi badan 50 cm rata ya. Untuk harganya 2,5 untuk masing-masing ekornya. Dari 4 ekor ini dirut ya, harga rata jatuhnya 2,5 per ekornya. Ya. Ya, cempe bakalan peranakan etawa pejantan. Ya. Jelas banget ya. Oke, lanjut informasi yang lain, masih setia di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Farm TV. Lanjut. Oke, kita lihat yang satu ini. Kita mendekat. Ya. Umur pinten niki, Bos? 4 bulan. 4 bulan. Yang ini lumayan masuk ini ya. Perhatikan lebih saksama ya di dalam ruangan ini. Ya. Tinggi badan pinten niki kisar-kisar? 50 cm enten. Oke, yang ini informasinya 55 cm. Ya, 55 cm. Di badrol pinten niki? 3,5. Oke, yang ini lumayan ini memang bagus banget ini. Cempe bakalan peranakan etawa pejantan. 3,5, guys. Ya. Iya, 3,5. Oke, perhatikan. Ya, mantap. Oke, jelas, lanjut informasi yang lain. Next. Oke, perhatikan yang ini, ya. Yang 2, yang 1, 2. Oke. Kita ambil posisi dulu ya. Oke, yang 2 ini nih. 1, 2. Perhatikan. Ya. Yang ini tinggi badan 45 cm, umur 3 bulanan. Ya, peranakan etawa juga, ya. Jantan, guys. Yang ini relatif terjangkau dan murah. Cuman dibanderol 2.200.000 untuk masing-masing ekornya. Ya. Oke, lihat posturnya, ya.
Ya, maaf ini dalam ruangan pencahayaannya kurang masuk banget ya. Enggak apa-apa ya, udah jelas informasinya. 2 juta 200 untuk masing-masing errornya. Ya. Peranakan etawa cempe bakalan bejantan. Oke, next. Sahabat Fam TV yang berbahagia dimanapun berada ya, untuk informasi harga cempe bakalan PE atau peranakan etawa mungkin akan dijeda dulu. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Sukses untuk semua sahabat Fam TV dimanapun berada. Sukses untuk para pelaku budidaya peternakan di seluruh Nusantara. Sukses untuk semuanya. Sampai jumpa. Thank you.